Hai teman-teman, Assalamualaikum. Ini adalah vlog kedua aku ya teman-teman. Nah, kalau di vlog pertama aku kalian aku ajak sekedar jalan-jalan, di vlog kedua aku ini aku ingin mengajak teman-teman semua untuk mengikuti pelatihan selama 3 hari di Hotel Solo Baru Tosan. Selain aku mau ngajak teman-teman semua pelatihan, aku juga mau tunjukin ke kalian gimana caranya naik bis BST Koridor 6. Karena untuk ke Solo Baru ini, kita harus berpindah bis dari Koridor 1 ke Koridor 6. Nah, bus yang aku naiki ini adalah Koridor 1. Beroperasi dari jam 6 sampai jam 8 malam, jalurnya dari Slamet Riyadi sampai ke Terminal Palur. Kalau untuk Koridor 6 sendiri, dia beroperasi dari Terminal Tirtonadi sampai ke Solo Baru, balik lagi sampai ke Terminal Tirtonadi lagi. Dan bus Koridor 6 ini nantinya akan berwarna biru. Untuk berpindah ke Koridor 6, kita turun di halte Timuran. Oh iya, waktu berhenti, kita berhenti di sebelah utara ya teman-teman. Dan kita harus menyeberang ke sebelah selatan, karena bis Koridor 6 ini nantinya akan dari arah timur. Untuk menemukan halte yang sebelah selatan ini gampang kok. Kalian tinggal menyeberang jalan aja di sebelah selatan. Dan cari JNE, dia ada di depan JNE tapi di seberang jalan ya. Di vlog pertama aku menginformasikan kalau naik bus Trans Solo ini gratis. Tapi ternyata teman-teman harus mempunyai kartu e-money. Kalian wajib menempelkan kartu e-money-nya di mesin e-money. Eits, jangan khawatir teman-teman, saldo kalian di dalam e-money kalian gak akan berkurang, karena tarifnya masih 0 rupiah. Untuk menaiki bis Koridor 6 ini, kalian harus membuka pintunya sendiri ya. Jadi, bis yang ini pintunya tidak otomatis, beda dengan bis Koridor 1 yang berwarna merah. Pintu di depan dan di samping itu secara otomatis akan terbuka sendiri. Jadi, untuk menaiki bis Koridor 6 ini, kalian harus mempunyai tenaga ekstra untuk membuka pintunya, karena agak berat teman-teman. Di vlog pertama aku menginfokan kalau bus Trans Solo ini tidak bisa berhenti di sembarang tempat. Jadi, dia hanya berhenti di halte-halte tertentu. Tips buat teman-teman yang nggak tahu harus berhenti di halte sebelah mana dari tujuan kalian, kalian tinggal bilang aja sama Pak Sopirnya. Pak, mau ke sini. Si Pak Sopirnya pasti akan nunjukin halte yang terdekat dari tempat tujuan kalian. Nah, untuk ke Hotel Tosan ini, aku ditunjukkan oleh supirnya untuk berhenti di halte depan Burger King. Dan Burger King-nya tidak jauh dari Hotel Tosan, hanya sekitar 2 menit kalian jalan sudah sampai. Pelatihan ini akan berjalan selama 3 hari di Hotel Tosan. Dan pelatihan ini adalah pelatihan khusus untuk UMKM Kabupaten Sukoharjo. Tema pelatihan hari ini adalah digital marketing. Untuk kalian bisa mengikuti pelatihan ini, kalian harus mempunyai usaha dan nomor induk berusaha. Kita akan mendapatkan fasilitas selama pelatihan di sini, seperti makan siang selama 3 hari, coffee break, sertifikat, serta kita akan mendapatkan uang saku nanti di akhir pelatihan. Biar dia saja. Kalau saya malas habis status, dan saya tidak punya sosial media. Karena saya, secara pribadi, saya tidak nongol. Di hari pertama, sebelum pelatihan, kita harus mengerjakan post-test. Dan setelah pelatihan, kita juga harus mengerjakan post-test. Nantinya post-test ini akan dinilai di akhir pelatihan untuk mengetahui apakah kita memahami dan mengerti materi yang disampaikan oleh pengajar. Jadi, selesai dari pelatihan ini, kita bisa benar-benar memahami dan menggunakan ilmu yang kita dapat dari sini.
Selain fasilitas yang aku sebutkan di awal tadi, ternyata kita bisa mendapatkan fasilitas lainnya, seperti teman, jaringan, dan sharing-sharing dengan pengusaha yang lainnya. Finally, di hari terakhir, ternyata aku mendapatkan nilai tertinggi dari 25 peserta lainnya. Nilai ini bukan patokan untuk kita bisa sukses menjadi pengusaha ya, tetapi setidaknya bisa membuktikan kalau aku benar-benar sungguh-sungguh ingin menjadi pengusaha yang sukses. Dan selesai sudah cerita vlog aku yang kedua. Semoga teman-teman tidak bosan untuk melihat vlog-vlog aku selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Thanks for watching. Jangan lupa di share, like, comment, dan subscribe.